Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akmal bin Rusli dari kelas BMMA S11 dan hari ini saya akan menunjukkan bagaimana saya membuat litar mesh analysis untuk lab 2 kita. Okey, first kali kita akan cari power supply dahulu. Okey, sini kita ada power supply DC dan dalam litar tersebut terdapat 6 resistor. So kita akan tarik dulu 6 resistor. Nah, resistor dah kita susunkan mengikut gambar rajah di dalam lab report kita. Okey, kita akan setiap R dan dia akan flip supaya kita boleh susun begini. Okey, beginilah susunannya dan kita untuk first kali saya akan tunjuk bagaimana untuk kira ampere. Okey, first kali kita akan guna multimeter. First kali kalau nak kira ampere di dalam litar ini kita kita kena letak multimeter ini sebelum resistor dan wayarnya disambung kepada multimeter disambung kepada resistor. Dan untuk cari ampere untuk power supply kita kena letak selepas power supply. Jadi saya di sini saya akan susunkan bagaimana. Kita akan tarik 7 multimeter untuk mengira semua ampere di dalam circuit ini. Okey, kita akan sambungkan wayar untuk melengkapkan litar dan untuk melengkapkan litar lagi satu kita perlu letakkan ground. Okey. Okey, di sini saya sudah memasukkan semua maklumat 15 volt, semua maklumat yang betul di dalam bateri kita dan resistor kita. Dan sekarang ini apa yang kita perlu buat ialah kita perlu flip multimeter kita horizontally supaya boleh dapat nilai positif dan kita akan sambung seperti biasa. Jadi inilah litar ampere yang kita telah buat dan seperti yang kita tengok litar ini berjalan dengan baik, simulation ini berjalan dengan baik. Okey, sekarang kita akan membuat untuk voltage pula. Untuk voltage kita tak perlu sambungkan multimeter sebelum selepas power supply ataupun sebelum resistor. Kita perlu sambungkan hanya kepada resistor secara paralel. Jadi sini saya akan jadi kita akan sambungkan semua dahulu, semua resistor dengan power supply dahulu. Okey, dan sekarang baru kita sambung multimeter secara paralel kepada setiap resistor yang ada di dalam circuit. Okey. Dan inilah caranya untuk membuat voltage, untuk mencari voltage. So kita run simulation dan kita dapat tengok bahawa simulation kita berjalan dengan lancar. Akhiri video ini saya ingin menunjukkan bahawa ini simulation yang telah dilakukan dengan setiap value untuk voltage di setiap tempat. Ini value-nya. Dan ini pula value ampere. 7 value ampere di setiap multimeter yang telah saya gabungkan. Sekian, terima kasih. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih.